Sukabumi Kota telah melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap seorang anak yang dilakukan oleh 3 orang tersangka, di mana rekonstruksi hari ini yang dihadiri oleh dari pihak kejaksaan itu terdapat 34 adegan yang dilakukan pada saat rekonstruksi hari ini. Dan rekonstruksi hari ini memang kita laksanakan di kantor Polres Sukabumi Kota karena mengingat tempat kejadian itu tidak kondusif untuk dilakukan rekonstruksi di sana. Ya, tertutup karena yang sebagai 2 orang tersangka itu anak di bawah umur, jadi dilindungi oleh undang-undang. Ya. Inses dulu dibunuh. Inses dulu kemudian dibunuh. Ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Psikologi sih para pelaku ini. Para psikologi sendiri memang yang anak-anak memang dia memang ini dia kondisi psikisnya memang down turun memang. Bisa dilapis memang dengan ancaman hukuman untuk seumur hidup. Jadi bisa ya, itu ya? Bisa.